Hai guys, ketemu lagi di Joanne World. Ini adalah channel review paling lengkap. Mulai dari review hotel, review tempat wisata, sampai review kuliner. Ikutin perjalanan aku mulai dari YouTube, TikTok, sama Instagram ya. By the way, jangan lupa di subscribe. Nah, by the way, hari ini aku mau nginep di DoubleTree by Hilton Surabaya. Untuk masuknya aja, ini bagian mobilnya dicek, say. Nah, kali ini aku lagi nginep di tipe kamar corner suite. Jadinya, yang barusan itu adalah kamar mandi khusus tamu. Kalau ini adalah tempat ruang makan sama ada kitchen bar-nya kayak gitu. Jadi ada mesin kopi, buat bikin teh, dan lain-lain. Di sini semua lengkap. By the way, kalau kalian mau makan, di sini enak banget, udah lengkap ya, ada meja makan dan lain-lain, jadi tidak akan mengganggu aroma di tempat tidur kalian. Buat yang lagi santai-santai sama keluarga, kumpul-kumpul, nonton TV, di sini asik banget karena udah lengkap sofa, TV, dan lain-lain ya, space-nya juga lumayan gede. Nah, ini kita mulai masuk ke kamar utamanya. Di sini kita dapat 2 sandal, ada 2 kimono buat mandi juga. Ini space-nya lumayan gede banget sih menurut aku. Kalian bisa lihat ini kasurnya, ada sofanya juga, TV-nya dan lain-lain. Cuma di sini TV-nya belum smart TV ya. Nah, di sini kita udah dapat bathtub. By the way, untuk toilet dan showernya kita ruangannya berbeda, jadi nggak harus mengganggu yang lagi di toilet. Untuk perlengkapannya kita udah lengkap, dapat dental kit dan lain-lainnya, shower cap. Tuh pemandangannya kita city view, keren banget. Kamar mandinya juga luas banget. Wulan Gurita juga pernah nginep di tipe kamar ini loh. Nah, ini tadi yang aku udah tunjukin, kita dapat sandal, kita juga dapat kimono untuk mandi. By the way, untuk tipe kamar corner suite ya, atau tipe kamar apapun itu, kita udah dapat setrikaan ya, free dipakai sama kita, tapi nggak boleh dibawa pulang. Nah, kita juga bakal dapat snack ya, free dari hotels. By the way, ini itu Executive Lounge, ini free access khusus kamar executive suite sampai ke atas saya. Jadi kalau misalkan kalian nginep di tipe kamar executive suite sampai ke atas, kalian bakal free untuk akses ke afternoon tea di executive lounge ini. Tuh kalian bisa lihat senyaman ini tempatnya. Kalian gak perlu nambah cas lagi karena udah free. By the way, ini bagian outdoor, OTW ke bagian kolam renang ya. Kayak gini kalau lagi malam, ini cantik banget buat santai-santai, cakep banget. Nah, jadi buat kalian yang suka renang malam-malam, ini cantik banget pemandangannya. Karena apa? Di depan kolam renang langsung ini ada Mall Tunjungan Plaza sama ada Hotel Sheraton, ada juga Hotel Platinum. Ini cantik banget city view-nya. Nah, untuk bagian kolam renangnya ada penerangannya ya, ada sofanya banyak. Lalu ini ada di bagian gym. Ini buka 24 jam ya, khusus DoubleTree by Hilton. Ini buka 24 jam buat teman-teman. Syaratnya wajib pakai sepatu olahraga. By the way, kalau kalian nginep di DoubleTree by Hilton, kalian bakal dapat free cookies ya, langsung di lobby ketika kalian check-in. Oke, sekarang kita move ke Club 22. Ini keren banget, karena kenapa? Dia ada di lantai 22 ya, termasuk lumayan tinggi banget. Ini dia tuh terkenal kalau misalkan kalian mau bikin event, mau acara ulang tahun, di sini juga ada DJ-nya, sering ada live music. Buat kalian, ini dia buka dari jam 6 sore sampai jam 12 malam aja. Jadi kalian kalau siang-siang, ini masih tutup tuh. Ini aku pesen nasi goreng sama ice cappuccino sama minuman satu lagi, aku lupa. Untuk pemandangannya di sini city view. Oke, waktunya breakfast. Kali ini aku seneng banget ya karena menunya itu aku banget ya. Di sini ada macam-macam teh ya, kalian bisa bikin sendiri. Ada juga makanan angkringan, ada gado-gado, ada rujak, apalagi pecel ya. Menunya itu udah aku banget ya, menu Nusantara gitu. Nggak ada yang nggak enak. Apalagi mbak-mbak, mas-masnya
itu semuanya ramah banget, baik banget ya. Jadi kalian gak perlu takut kehabisan menu. Di sini juga unik ya. Ini aku udah ambil makanannya. Tuh. Biasanya di sini itu ada mbak-mbak yang nanti bakal keliling nawarin kalian jamu dan lain-lain tuh. Unik banget, yuk langsung mampir aja.